Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Apipah. Di sini saya akan memandu acara webinar kita dari awal hingga akhir dengan mengusung tema milenial sebagai pelopor masyarakat digital. Tentunya dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Beberapa di antaranya ada Ibu Mutia Hafiz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Lalu yang kedua ada Mbak Dr. Depi Rahmawati selaku dosen vokasi Universitas Indonesia. Serta yang ketiga tentunya ada Mas Alexandro Ruby selaku konten kreator dan co-founder 30 Days of Lunch Podcast. Teman-teman semua, dalam acara webinar kita kali ini, saya akan memberitahukan beberapa syarat ketentuannya. Yang pertama, selama sesi acara berlangsung, diharapkan untuk teman-teman menyalakan kameranya. Lalu yang kedua, menggunakan nama akun Zoom kalian sendiri sesuai yang sudah didaftarkan dari awal. Jadi teman-teman menggunakan nama kalian sendiri seperti halnya saya, Nur Apipah, maka saya akan menggunakan nama Nur Apipah. Tidak menggunakan nama samaran, nama laptop, ataupun nama merek HP lain. Selain daripada itu teman-teman, yang ketiga, dalam webinar kita pada pagi hari ini, akan ada beberapa sesi. Beberapa di antaranya yaitu sesi tanya-jawab, sesi kuis, serta sesi social media challenge. Untuk sesi tanya-jawab, bagi teman-teman semua yang ingin mengikuti sesi ini, kalian bisa membuat catatan kecil atau notes, lalu pertanyakan kepada narasumber yang ingin kalian tanyakan dengan mengklik fitur reaction raise hand. Lalu untuk sesi quiz, caranya kurang lebih sama seperti sesi tanya jawab. Di sini kalian yang ingin menjawab quiz bisa mengklik fitur reaction raise hand. Lalu yang terakhir untuk sesi social media challenge, bagi teman-teman semua yang pengen ikutan sesi, jangan berkecil hati karena tidak bisa mengikuti beberapa sesi di antaranya yang saya sebutkan tadi karena masih ada sesi social media challenge. Untuk sesi social media challenge sendiri teman-teman, kalian bisa screen capture atau screenshot lalu share ke social media kalian, baik itu Facebook, Twitter, maupun Instagram. Dan untuk Instagram, kalian bisa men-tag dan memfollow di account Instagram @duniamutia, @mutia_hafid, @djikpkominfo. Jadi buat teman-teman semua, kalian bisa men-share keseruannya di social media challenge kalian di beberapa akun yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Karena teman-teman, beberapa orang di antaranya akan mendapatkan door prize sebesar Rp100.000. Sepertinya saya lihat di sini masih ada beberapa teman-teman yang belum menyalakan kamera. Dimohon untuk menyalakan kameranya teman-teman. Baiklah teman-teman, tanpa berpikir panjang lagi, kita akan beralih ke hiburan untuk membuka acara webinar kita. Dipersilakan kepada Adia Official. Rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku, juga mimpiku. Biarlah, biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu. Dan kau bisikkan I'm
Ada Adia Official yang sudah memberikan persembahan lagu. Baiklah, tanpa berpikir panjang lagi, kita langsung ke acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Merah putih, semangat, gerak.
baik teman-teman, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Ajaran Abdoli. Dipersilakan kepada Saudara Ajaran Abdoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan pada pagi hari ini saya memandu doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qoribun mujibud da'wat siyaka dial hajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, ya Allah, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama-sama mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan pengunggah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dalam menjalani hidup dan kehidupan, ya Allah. Serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja dan tidak disengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tudzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih kepada Saudara Ajaran Abdoli yang sudah memandu doa. Jadi sesuai yang sudah saya sebutkan dari awal teman-teman, daripada ini kita akan ada beberapa sesi. Sesi diantaranya itu sesi kuis, tanya jawab, serta social media challenge. Dan teman-teman, webinar kita kali ini diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia. Yang beberapa diantaranya itu akan dihadiri oleh Ibu Mutia Hafid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI, ada Dr. Depi Rahmawati selaku dosen vokasi UI, serta Alexandra Ruby selaku konten kreator dan co-founder 30 Days of Lunch Podcast. Teman-teman, saya lihat di sini masih ada beberapa teman-teman yang belum menyalakan kameranya, jadi diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu teman-teman, kalian bisa mengganti nama akun kalian dengan nama asli kalian ya, tidak menggunakan nama samaran, nama merek HP, ataupun nama laptop teman-teman. Teman-teman, saya lihat di sini ada beberapa banyak ya peserta teman-teman dari Sumatera Utara. Gimana nih kabarnya teman-teman semua di sana Sumatera Utara selama PPKM ini? Saya boleh menyapanya Pak? Halo. Tolong dibantu panitia? Ya, halo. Saya akan menyapa salah satu teman-teman. Ada boleh dibantu panitia, ada siapa aja di sana? Ya, jadi gimana kabarnya teman-teman selama PPKM berlangsung di Sumatera Utara sana? Di sini ada Mbak Hesti Jahara. Halo Mbak. Mbak Hesti Jahara.
Bahas sejarah. Di sini saya akan menyapa beberapa salah satu teman-teman dari Sumatera Utara ya. Ada Mbak Hesti Jahara, ada Marwah Ayunda, ada Kartika Nasution serta Clarissa Purnama. Mungkin Mbak Clarissa Purnama boleh dibantu panitia untuk di split dan di unmute. Untuk Mbak Clarissa Purnama atau mungkin ada Mbak Murni di sini. Masih banyak ya teman-teman, ternyata webinar kita kali ini dihadiri oleh salah satu pelajar serta mahasiswa dari Sumatera Utara, teman-teman. Banyak sekali di sini, beberapa di antaranya itu seperti yang sebutkan tadi ada Mbak Clarissa serta Mbak Murni. Saya akan sedikit menyapa nih teman-teman kepada Mbak Murni. Mbak Murni, halo, bisa tolong di-unmute kameranya? Mohon maaf suaranya. Halo, Mbak Murni. Atau mungkin yang lain ya, di sini udah terlihat sepertinya yang udah cukup semangat sekali. Saya bisa dilihat di sini ada Mbak Priscilia Inola Tania. Iya. Oh, ada. Iya, halo. Ada Ade Adni. Oh, maaf. Iya, halo, Mas. Halo, Mas. Apa kabar, Mas? Boleh tolong di-unmute dulu? Iya, halo Mas. Apa kabar Mas? Gimana? Bisa tolong di-unmute dulu Mas? Maaf, suaranya tidak terjelas. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Halo, selamat pagi. Iya, nah sudah Mas, sudah nyala. Oke. Halo Mas. Gimana Mas kabarnya nih? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Jadi gimana nih selama PPKM berlangsung di Sumatera Utara? Gimana sih? Apa aja sih yang Mas rasakan terus selesai PPKM ini Mas? Yang pasti tetap stay at home dan memang banyak jalan yang disekat informasinya. Yeah. Saya nggak ada keluar rumah sih. Ya, ya benar Mas ya. Jadi seperti apa yang sudah dikatakan Mas tadi, jadi kita tetap harus stay safe dan di rumah. Lalu kita harus safety ya dan mematuhi protokol kesehatan ya Mas ya. Ya Mas. Semoga makasih ya Mas ya. Semoga Mas serta keluarganya sehat selamat semua. Makasih Mas. Oke, jadi seperti itulah ya teman-teman. Selama PPKM berlangsung, baiklah teman-teman, tanpa berpikir panjang lagi, marilah kita menyaksikan beberapa tayangan video. Tolong-tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah
sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Ya, zaman sekarang ketika kamu bisa belanja baju, kamu bisa beli sembako, atau kamu juga bisa bayar tagihan secara online. Tapi hati-hati, ketika kamu beraktivitas secara online, ada satu hal yang perlu banget kamu perhatiin nih, yaitu
data pribadi. Kenapa data pribadimu sangat penting? Karena disitulah kamu memiliki akses dan juga hak terhadap data-data kamu. Oh, wah, bahayanya apa sih kalau data-data pribadi kita diambil? Ketika data itu tersebar secara luas, maka artinya ada potensi data-datamu disalahgunakan. Nah, itu arti penting dari pelindungan data pribadi. Nah, aku mau tanya deh, upaya pemerintah untuk ngejamin data pribadi masyarakat yang aman itu gimana sih? Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Misalnya ada Undang-Undang ITE, ataupun sekarang pemerintah sedang menggodok rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oh, wah, bisa sedikit lebih tenang ya kalau sekarang udah ada regulasinya gitu. Seenggaknya udah ada aturan pemerintah yang mengatur soal data pribadi. Nah, kamu sekarang tahu kan bahwa tidak hanya kamu yang harus perhatian dengan data pribadi. Artinya kamu harus waspada dan hati-hati. Misalnya apa? Ketika kamu memiliki email, kamu memiliki akun-akun media sosial, berhati-hatilah untuk melindungi data pribadimu. Di sana banyak sekali tersimpan tentang data pribadi. Wah, gitu. Makasih banyak nih buat ilmu-ilmunya. Aku jadi lebih tenang nih sekarang dan bisa lebih waspada nih kalau belanja online sekarang. Nah, untuk melindungi data pribadimu, jangan lupa mengganti password secara berkala dan juga kamu tidak main share, tidak main sebar data-data yang ada di ranah digital tersebut. Sehingga ingat teman-teman, ketika kamu menggunakan media sosial dan media digital apapun, hati-hati ya dengan data pribadimu. Bye.
tanpa alasan. Sudah biasa luka itu pasti, namun aku tetap bernyanyi. Namun aku tetap bernyanyi. Dan aku pun berharap
kita memasuki sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudara Sarah Syafitri. Dipersilahkan kepada Saudara Sarah Syafitri. Baik, terima kasih Nur Afifa sebagai Master of Ceremony atau MC yang sudah memandu webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar seluruh teman-teman peserta webinar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini saya Sarah Syafitri dapat memandu webinar kita dengan tema milenial sebagai pelopor masyarakat digital. Nah, teman-teman pasti sudah akrab dengan terminologi masyarakat digital atau dunia digital. Semuanya pasti sudah involve atau sudah berkontribusi di dalamnya. Tapi, tidak semua di antara kita punya ilmunya. Nah, ini nih yang penting teman-teman. Makanya hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan DPR RI, kita mengadakan webinar ini khususnya untuk memberikan ilmu kepada teman-teman bagaimana sih caranya kita mengembangkan potensi diri atau bagaimana caranya kita berkontribusi dalam masyarakat digital. Tentunya saya tidak hadir sendiri, tapi hari ini ada keynote speaker dan narasumber yang luar biasa sekali yang nantinya akan berbicara sama kita tentang bagaimana caranya mengeksplor diri di dunia digital. Yang pertama, keynote speech kita nantinya akan disampaikan oleh keynote speaker yaitu Ibu Mutia Hafidz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Untuk selanjutnya ada dua narasumber yang luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Dr. Devi Rahmawati. Ibu Dr. Devi Rahmawati sebagai dosen vokasi Universitas Indonesia. Dan yang kedua yaitu ada Mas Felixandro Ruby selaku content creator dan co-founder dari 30 Days of Lunch Podcast. Teman-teman pasti punya podcast kan? Teman-teman juga pasti punya Instagram. Nah, gimana caranya kita mengeksplor diri di platform-platform tersebut? Akan kita cari tahu caranya hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan nanti akan diberikan sesi pertanyaan. Teman-teman jangan lupa bertanya. Dari sekarang sudah disiapkan notes-nya untuk bertanya nanti kepada keynote speaker dan juga narasumber. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan mendengarkan keynote speech dari Ibu Mutia Hafidz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Saya akan sapa dulu keynote speaker kita hari ini. Selamat pagi Bu Mutia. Halo, selamat pagi Mbak Sarah. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Sarah apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali Ibu, suatu kehormatan bagi kita hari ini bisa ketemu Ibu Mutia di mana di masa PPKM ini semuanya serba terbatas, tapi kita tahu ya teman-teman, Bu Mutia selalu tidak pernah lelah untuk mengedukasi dari webinar ke webinar. Terima kasih Bu Mutia. Sama-sama, dengan senang hati. Baiklah, selanjutnya saya persilakan Bu Mutia untuk langsung memberikan pemaparannya terkait dengan milenial sebagai pelopor masyarakat digital kepada 150 orang teman-teman di Sumatera Utara. Silakan Bu Mutia. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Suara saya mungkin agak sedikit hilang-hilang, tapi mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Saya akan coba berbicara sedikit lebih pelan dari biasanya. Saya mengapresiasi acara yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentu bersama Komisi 1 DPR RI, karena itu hari ini kita berkumpul di sini, dan mudah-mudahan acara ini membawa manfaat dan edukasi bagi, tadi Mbak Sarah sampaikan ada 150 peserta, saya diberi kabar sebagian besar dari dapil saya Sumatera Utara, tapi juga banyak dari teman-teman lainnya di seluruh Indonesia yang juga ikut hadir. Saya juga ucapkan salam saya kepada Mbak Dr. Devi Rahmawati, dosen vokasi di UI, dan juga Alexandru Rubi sebagai content creator dan co-founder dari 30 Days of Lunch Podcast. Jadi nanti lebih teknis dilengkapi oleh teman-teman pembicara lainnya. Saya akan memaparkan dari sisi DPR RI tentunya, dari sisi parlemen, dan juga mungkin sedikit mewakili pemerintah karena kami banyak berkomunikasi dengan pemerintah. Kenapa kita angkat topik ini? Karena kita merasa topik ini penting, dan kita ingin agar teman-teman, anak-anak muda, melek digital, punya literasi digital yang baik, sehingga bisa juga berkontribusi terhadap kemajuan digital, baik dari sisi ekonominya maupun keragaman konten yang bisa kita rasakan bersama. Boleh langsung ke halaman berikutnya, kita akan lihat dulu landscape. Sekarang kondisi digital atau masyarakat digital di Indonesia seperti apa?
kita lihat bahwa penetrasi internetnya sudah 73,7%. Teman-teman perlu bersyukur karena mungkin di usia saya dulu, seusia dengan teman-teman sekarang, angka ini tuh jauh dari 73%. Jadi artinya belum banyak yang memiliki akses terhadap internet. Sekarang sudah 73,7%. Jadi kalau penduduk Indonesia saat ini kan sudah 270 juta, maka jumlah yang punya akses terhadap internet ada kurang lebih 202 juta manusia Indonesia. Kita masih punya PR, betul, karena angkanya belum 100%, tapi angka ini trennya terus membaik, dan DPR bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Komisi 1, akan terus mendorong supaya bisa tercapai angka 100%. Nah, perangkat seluler yang terkoneksi ada 345,3 juta, artinya ini juga kabar baik, artinya satu orang bisa memiliki akses internet melalui dua piranti atau lebih. Mungkin ada yang punya HP 2 atau memiliki HP dan juga mengakses lewat komputer dan lain-lain. Kemudian kecepatan internet, ini juga kita masih punya PR, tapi untuk saat ini sudah jauh lebih membaik, 13,83 Mbps. Kita ke halaman berikutnya untuk kemudian melihat landscape-nya lagi masih, jadi pengguna aktifnya ada 170 juta di berbagai platform media sosial. Kemudian pengguna sosial media setara dengan 61,8% dari jumlah total populasi di Indonesia, dan pengguna aktif sosial media naik 10 juta dibandingkan tahun 2020. Ini untuk menggambarkan kepada teman-teman bahwa setiap tahun angkanya naik dengan amat cepat, hampir exponential growth gitu ya. Kemudian rata-rata pengguna internet untuk beraktivitas di jaring sosial 8 jam 52 menit per hari. Tapi ini angka rata-rata. Saya sampaikan tadi penggunanya banyak, dan untuk yang anak-anak muda yang rata-rata ikut di sini, saya diberitahu juga tadi usianya muda-muda, saya duga angkanya jauh lebih daripada 8 jam 52 menit. Jadi ini lebih kepada rata-rata aja. Teman-teman mungkin 12 jam per hari. Artinya apa? Artinya internet sudah begitu dekat dengan kita dan bahkan memakan lebih banyak waktu kita. Kalau 8 jam aja, berarti 1/3 dari hidup kita dalam satu hari sudah kita dedikasikan dengan menggunakan internet. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat tren sosial media di Indonesia saat ini. Ada beberapa yang sering dipakai, tapi kalau kita lihat di sini yang paling banyak YouTube, benar atau enggak teman-teman yang tahu ya, YouTube, kemudian WhatsApp ini juga berbagai lintas generasi, kalangan, tua muda, bahkan orang-orang tua kita juga banyak pengguna WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Line, LinkedIn, kemudian LinkedIn, apalagi TikTok. Nah, TikTok ini yang apa, memang sekarang dia belum terlalu banyak kalau kita lihat dari sisi peringkat, tapi teman-teman coba lihat garisnya itu paling panjang, artinya dia paling cepat bertambah jumlahnya, kurang lebih mirip-mirip dengan Telegram. Jadi ini yang menjadi tren saat ini di Indonesia. Lalu kita ke halaman berikutnya untuk melihat sebetulnya kalau kita bicara generasi keempat atau industri keempat, industri ke-1, 2, 3-nya itu kapan? Nah, ini kita lihat di sini pada tahun 1784 kita mulai industri 1.0, kemudian di 1870 industri 2.0, industri 3.0 di tahun 69, kemudian industri 4.0 mulai memasuki di tahun 2011. Jadi sesungguhnya bukan barang yang baru, kita sudah mulai di 2011, namun demikian sampai saat ini kita masih di dalam tahap itu. Tanda-tandanya kalau di industri 1.0 adalah penggunaan mesin uap dalam industri untuk pertama kalinya. Jadi kalau sebelumnya ini juga berelasi dengan industri 2.0, penggunaan mesin produksi massal, tenaga listrik dan BBM, kalau sebelumnya tenaga uap. Sebelum masa ini, semua barang diciptakan secara manual dengan tangan. Tapi kemudian mulai di industri 1.0, sudah digunakan pertama tenaga uap, sehingga artinya kerja tangan manusia sudah mulai tergantikan.
tapi beda-beda. Kalau di 1.0 adalah tenaga uap, kemudian di 2.0 sudah menggunakan mesin produksi massal tenaga listrik, kemudian di 3.0 teknologi informasi dan mesin otomasi. Nah, di industri 4.0 mesin terintegrasi jaringan internet, dan ini sudah semakin banyak pekerjaan manusia yang diambil alih oleh mesin. Namun demikian, jangan khawatir, karena itu kita punya sesi-sesi seperti ini untuk membangkitkan semangat bahwa caranya adalah memang mencari peluang-peluang baru. Kita lihat ke halaman berikutnya, apa yang bisa kita lakukan dengan fakta-fakta yang seperti ini. Kita harus membentuk sebuah masyarakat digital yang siap, yang baik, yang sehat. Kenapa? Karena perkembangan TIK sangat cepat di era industri 4.0. Tadi saya sampaikan 5 tahun lalu, cara berkampanye saya sudah jauh berbeda dengan saat ini, karena saya anggota DPR, tentu saya harus berkomunikasi dengan masyarakat. Cara saya berkomunikasi masyarakat saat ini, seperti misalnya berkomunikasi melalui Zoom, berdiskusi melalui Zoom yang sebelumnya di 5 tahun lalu tidak pernah kita lakukan. Jadi ini mungkin yang perubahan-perubahan yang banyak terjadi secara cepat. Apalagi ketika saya mulai masuk politik lebih dari 10 tahun lalu, betul-betul tidak terbayangkan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan lancar, meskipun mungkin ada sedikit lagging gitu, tapi berkomunikasi dengan cukup lancar melalui social media seperti ini. Kemudian tadi saya sampaikan sistem digital menggantikan sistem tradisional, beberapa transformasi teknologi yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, sektor bisnis telah bergeser ke era digital entrepreneurship. Halaman berikutnya kita lihat pola masyarakat digital, ada aktivitas digital, transaksi digital. Ini cukup banyak kabarnya di anak-anak muda, karena banyak juga yang senang untuk melakukan belanjanya secara online. Kabarnya kalau yang perempuan lebih banyak belanja kosmetik, fashion, dan laki-laki elektronik. Jadi itu datanya semua mereka punya, ya, karena setiap pembelanjaan tentu terdata apa yang paling banyak dibelanjakan. Makanan juga salah satu yang banyak dilakukan transaksi digital. Kemudian ujungnya, tentu kita harapkan tidak hanya bertransaksi, tapi bisa melahirkan juga perusahaan-perusahaan digital dalam negeri. Kalau sekarang kita banyak bergantung kepada luar negeri, tapi kita berharap juga nanti dalam negeri itu banyak yang kita lahirkan juga. Sekarang sih ada misalnya Tokopedia, kemudian ada Gojek, ya, Gojek kan banyak digunakan juga oleh teman-teman. Traveloka, misalnya, itu adalah produk-produk lokal, dan ke depan kita harapkan tidak hanya nama-nama ini, tapi bisa lebih banyak lagi nama-nama lainnya. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat aktivitas digital saat ini yang cukup banyak kita lihat. Ini contoh-contoh contoh-contoh konten kreator di TikTok, kemudian di Instagram, Facebook, ada Spotify dan lain-lain. Lanjut ke halaman berikutnya untuk melihat ada juga teman-teman mungkin sering dengar fintech, kemudian e-commerce, landscape ekonomi digital Indonesia, dan nilai transaksinya cukup besar, ya. Kalau kita lihat di sini ada on demand service, internet of things dan lain-lain. Halaman ini untuk menggambarkan bahwa potensinya sangat besar, dan teman-teman nanti ke depan ini akan lebih meningkat lagi. Jadi jangan mau hanya menjadi konsumen, tapi terlibatlah di angka-angka triliunan ini yang saat ini sudah terjadi, dan ke depan diprediksi menjadi lebih besar. Oke, kita ke potensi ekonomi digital untuk menegaskan kembali tadi poin-poin yang sudah disampaikan, bahwa hasil studi Google di 2018 menyatakan Indonesia akan menjadi pemain ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2025. Jadi ini bukan kata Mutia Hafid, bukan kata DPR, bukan kata pemerintah, tapi kata studi dari Google yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi pasar terbesar. Sekali lagi, kita menurut hemat kami tentu perlu berkontribusi juga dan menikmati kondisi ketika kita nanti menjadi pasar terbesar, terutama teman-teman di Sumatera Utara. Kemudian prediksi BI juga yang mengatakan bahwa nilai ekonomi digital di Indonesia akan mencapai 150 miliar US dollar. Jadi 100 miliarnya saja sudah besar, ini US dollar. Jadi angka yang sama besar, dan pertumbuhan penduduk Indonesia usia produktif pada tahun 2030 diprediksi akan melahirkan sejumlah wirausaha dan industri baru. Artinya
kita mengandalkan kepada teman-teman anak-anak muda, dan memang Indonesia secara populasi pada tahun itu ada lonjakan peningkatan 60% lebih adalah usia produktif atau usia muda. Jadi memang yang perlu menggerakkan selain ini dapat dinikmati oleh teman-teman, ini menjadi kewajiban dan juga peran dari teman-teman untuk memastikan bahwa kita bisa berhasil pada tahun itu. Gak lama loh, 2025 teman-teman dapat tahun ini. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat yaitu Indonesia di angka tertinggi. Jarang-jarang Indonesia di angka tertinggi di peringkat 1, tapi dalam hal ini potensi ekonomi digital Indonesia dinilai di peringkat 1. Dan ini menurut laporan dari We Are Social, jadi ini bukan produk lokal dari tanah air, tapi betul-betul asing juga melihat bahwa Indonesia ini market yang sangat potensial. Halaman berikutnya untuk melihat potensi ekonomi digital di Indonesia lainnya, misalnya kalau kita lihat dari nilai transaksi e-commerce, jadi angkanya naik terus ya. 2017 itu kan belum lama, 2017 ke 2018 naik cukup tinggi, kemudian dari angkanya 2 kali lipat lebih, kemudian dari 2018 ke 2019 angkanya juga sekitar 2 kali lipat, kemudian 2020 tidak. Ya tetap naik, tapi kenapa seperti ini? Karena masyarakatnya sudah mulai matang. Kalau dulu karena belum banyak yang pakai, kalau sekarang kan sudah mulai banyak. Jadi kenaikannya tidak bisa securam dulu, tapi angkanya akan terus meningkat. Prediksinya di tahun 2020 terdapat kenaikan nominal transaksi e-commerce sebanyak 29,6% dari 205,5 triliun menjadi 266,3 triliun. Ke halaman berikutnya, kenapa kita bicara lebih banyak kepada anak-anak muda, karena kita harapkan milenial bisa menjadi pelopor masyarakat digital di Indonesia. Pada Januari 2021, Badan Pusat Statistik BPS merilis hasil sensus penduduk di tahun 2020. Teman-teman bisa lihat grafiknya di sini, gambarnya sangat menarik untuk melihat rentang usia. Coba teman-teman lihat pre-boomer nih yang lahir di sebelum tahun 1945 ada 5,03 juta jiwa pada saat ini. Kemudian baby boomer 1946 sampai 1964 ada 31 juta jiwa. Ini mungkin orang tua dari teman-teman ada di rentang usia ini. Kemudian Gen Z yang 1965-1980 lahirnya ada di 58,65 juta jiwa. Nah, yang kita highlight dengan warna kuning ini yang paling penting karena mereka adalah populasi yang cukup banyak, dan saya juga di sini semua nih teman-teman. Milenial, saya baru lewat sedikit aja, tapi kalau nggak bisa masuk di wilayah kuning ini. Milenial, lahir 81-96 atau 97-2012. Kalau kita jumlahkan kedua warna kuning ini, jumlahnya mencapai 140 juta jiwa lebih. Jadi setengah. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, kurang lebih 60% dari total penduduk di Indonesia. Kemudian ini ada adik-adik yang masih kecil-kecil, jumlahnya kurang lebih 30,17 juta jiwa. Berikutnya kita akan lihat pengguna media sosial. Nah, kalau kita lihat pengguna media sosialnya juga memang lebih banyak teman-teman yang usia itu 25-34 tahun, 18-24 tahun, kemudian okay lah 35-44 tahun kita masukkan juga. Ini rentang usia yang paling banyak menggunakan sosial media. Karena kalau kita bilang kita mau memajukan bisnis di digital atau kita mau membentuk sebuah masyarakat digital yang sehat, yang menguntungkan, maka memang sudah sepantasnya kita bicara kepada teman-teman yang ada di rentang usia ini. Jadi selain ini menjadi berkah untuk teman-teman, tapi juga menjadi tanggung jawab. Bayangkan kalau usia digital ini tidak masuk ke sosial media dengan baik, dengan bijak. Maka yang ada tentu mereka juga akan memelopori kerusakan digital, ya, atau hilangnya potensi ekonomi yang tadi kita bicarakan. Karena itu kita harapkan teman-teman bisa bijak menggunakan sosial media dan tidak hanya menjadi pengguna, tapi kemudian bisa terlibat memproduksi, menjadi bagian dari UMKM digital, dan lain-lain. Okay, masih bicara tentang teman-teman milenial, di halaman berikutnya kita lihat peran strategis dari teman-teman milenial dan generasi muda sebagai pelopor masyarakat
digital. Kita harapkan teman-teman bisa menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan pajak melalui ekonomi digital, memberikan peluang dalam merealisasikan potensi ekonomi tadi yang angka-angkanya sudah saya paparkan sebelumnya, kemudian mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat, dan indikator keunggulan dan daya saing Indonesia di kancah global bergantung kepada teman-teman semua. Masih juga tentang generasi muda di halaman berikutnya, bagaimana kita mengharapkan teman-teman menjadi penggerak ekonomi digital di Indonesia. Saat ini kalau kita lihat di gambar ini, generasi Y, tadi saya juga sudah sampaikan ya, bahwa teman-teman ini lebih banyak, dan ada sedikit catatan mungkin di halaman ini yang menarik, itu laki-lakinya 91,2%, perempuannya 8,8%. Jadi perempuannya harus lebih banyak juga berkreasi atau menjadi penggerak di ekonomi digital. Ya, karena kalau kita lihat UMKM yang non digital yang saat ini sudah ada itu sebagian besar digerakkan oleh perempuan. Jadi saya ingin lihat angka di digitalnya juga merefleksikan angka yang di dunia non digitalnya. Saat ini UMKM digital itu UMKM di Indonesia lebih banyak digerakkan oleh perempuan. Jadi angkanya harus. Oke, kita ke halaman berikutnya. Ini contoh-contoh saja. Ada banyak sekali dan mereka hanya wajah-wajah yang biasa saja teman-teman bisa menjadi bagian dari mereka. Mereka perlu menjadi inspirasi, betul, tapi jangan menjadi ketakutan bahwa saya nggak bisa. Saya kenal beberapa dari sini yang memang memulai dari nol. Jadi jangan mengkhawatirkan bahwa ini memang orang-orang yang sudah well off, sudah dididik dengan baik dan lain-lain. Enggak kok, mereka juga tidak pernah membayangkan, dan mereka masuk di dunia digital ketika pengguna digitalnya masih amat sedikit. Teman-teman sekarang sudah lebih mudah, internetnya sudah jauh lebih cepat, pengguna internet sudah lebih banyak, dan foto-foto atau wajah-wajah ini harus diperbanyak lagi dengan wajah teman-teman. Halaman berikutnya tips nanti akan lebih banyak dilengkapi oleh narasumber berikutnya, tapi kurang lebih ini yang teman-teman perlukan. Inovasi yang tinggi, mau berkolaborasi, kreatif, dan juga punya mindset digital atau digital minded. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, paling tidak secara mindset teman-teman udah dapet, tinggal bagaimana mengasah inovasi, kreativitas, dan kolaborasi dengan teman-teman lainnya. Saya ingin meng-quote dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, yang menyatakan digitalisasi mungkin merupakan salah satu kendaraan, sekali lagi kendaraan, yang mempercepat transformasi menuju ekonomi baru yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi kalau kita mau maju, bangsa ini mau maju, maka kendaraannya yang menurut Pak Erlangga mewakili pemerintah adalah kendaraan yang tepat adalah digitalisasi. Dan yang menyampaikan ini tentang pentingnya digitalisasi tidak hanya Pak Menko Perekonomian, Pak Menko Minfo, tapi juga Presiden langsung yang mengatakan bahwa negara akan bersungguh-sungguh untuk menggerakkan sektor industri digital. Terakhir, mungkin saya akan sampaikan beberapa komitmen Komisi 1 DPR. Komisi 1 cakupannya amat luas, tapi dalam hal ini kita akan membahas yang hanya terkait dengan Kominfo, karena sesungguhnya kita membawa pertahanan, intelijen, luar negeri, keamanan laut, TVRI, RRI, dan lain-lain. Dalam hal ini kita sampaikan bahwa Komisi 1 berkomitmen mendorong Kominfo untuk mempercepat infrastruktur digital. Komisi 1 mendesak Kominfo untuk menjadi leading sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, untuk mengembangkan keterampilan digital melalui berbagai kegiatan dengan bermitra dengan sektor swasta secara dan mengintegrasikan dengan pemangku kepentingan secara inklusif. Jadi semuanya harus dilibatkan. Kemudian Komisi 1 berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya ekosistem digital yang lebih baik, lebih aman, dengan mempercepat pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang kedepannya diperlukan oleh para pengguna ruang digital. Masih ada satu halaman lagi kalau tidak salah, untuk gambaran saja bahwa ini produk-produk DPR dari sisi undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain-lain untuk melindungi teman-teman dalam melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivasi digital, dan juga membuat masyarakat digital ini punya koridor yang jelas. Itu mungkin dari saya sebagai penutup, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar diskusi yang membuat semangat teman-teman untuk masuk, paling tidak tertarik dulu, tertarik tadi kita akan mulai dengan mindset, untuk kemudian tertarik serius mempelajari bagaimana bisa berkontribusi di dunia digital ini.
Terima kasih mungkin dari saya untuk sementara. Demikian Mbak Sarah, saya kembalikan kepada moderator Mbak Sarah Safitri. Baik, terima kasih Ibu Mutia Hafid atas pemaparannya, luar biasa sekali. Kita juga anak-anak muda terinspirasi nih sama Bu Mutia sebagai salah satu anggota dewan yang juga sangat aktif di Instagram gitu ya. Kita jadi tahu, oh lagi ada pemilihan duta besar baru loh gitu, karena kita nggak buka-buka file tapi karena cuma lihat Instagram Bu Mutia. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Mutia, semoga sehat selalu. Nanti kita akan lanjutkan di sesi diskusi Ibu ya. Terima kasih Ibu Mutia. Teman-teman luar biasa sekali tadi Bu Mutia sudah menyampaikan sama kita bahwa ada 170 juta pengguna aktif sosial media. Dan bertambah lagi 10 juta karena adanya pandemi COVID-19 ini dari awal 2020. Nah, beberapa di antaranya pasti adalah kita-kita semua nih. Dan juga yang terpenting adalah Indonesia nantinya juga akan menjadi pasar digital, pasar ekonomi digital terbesar di Asia. Nah, ini peluang yang sangat bagus untuk kita manfaatkan ya teman-teman, agar nantinya kita bisa memaksimalkan potensi diri, bukan cuma hanya untuk income diri sendiri, tapi juga untuk manfaat orang banyak. Terima kasih sekali lagi Ibu Mutia atas pemaparannya. Nah, teman-teman tadi sudah dipantik. Tadi kita sudah mendengar pemantik diskusi yang sangat luar biasa sekali dari Bu Mutia. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dengan para narasumber yang luar biasa ini. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Devi Rahmawati sebagai dosen vokasi Universitas Indonesia. Untuk itu saya ingin sapa dulu Mbak Devi. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi. Apa kabarnya Mbak Devi pagi ini? Insya Allah baik, Mbak. Insya Allah baik. Saya selalu senang kalau narasumbernya salah satunya adalah Mbak Devi. Karena walaupun virtual, tapi energinya sampai ke kita-kita nih. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana cara Mbak Devi memaparkan pemaparannya luar biasa sekali. Baiklah, Mbak Devi. Untuk itu, saya langsung persilakan Mbak Devi untuk memaparkan pemaparannya sekaligus menyapa teman-teman 150 orang di Sumatera Utara. Silakan, Mbak Devi. Baik, terima kasih kepada kakak moderator, kakak Safitri yang selalu menyenangkan. Thank you so much. Mohon izin para narasumber, Ibu Mutia yang selalu menginspirasi Indonesia, Mas Rudi yang tentu saja kita banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam komunikasi, salam literasi. Izinkan saya memulai kegiatan dengan pantun. Rindu berwisata alam di Danau Toba, memilih melumat bika Ambon di rumah. Terima kasih atas kehadiran para peserta. Semoga kita segera terbebas dari corona. Izinkan saya share screen. Oke. Tadi sebenarnya sudah sangat paripurna dan sempurna apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia kita, dewan yang terhormat. Kita punya perempuan muda, intelektual. Nah, saya hanya sedikit menyampaikan sedikit saja tentang bagaimana gambaran masa depan kita, khususnya kaitannya dengan pekerjaan. Nah, menarik kalau kita lihat bagaimana teknologi itu apa namanya berkembang itu biasanya paling lama itu 5 tahun atau paling lama lagi adalah 7 tahun. Tapi sayangnya kemampuan manusia untuk kemudian menyesuaikan diri dengan apa namanya teknologi yang muncul itu butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Teknologinya berubah per 5 maksimal 7 tahun, kitanya butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Contohnya apa? Ketika muncul yang namanya Uber kali pertama di Amerika, yang kemudian diikuti kalau di Indonesia kita punya produk kebanggaan kita Gojek misalnya. Undang-undang peraturan manusianya belum siap menerima apa namanya teknologi baru tersebut yang dikenal dengan istilahnya ride sharing atau berbagi transportasi. Sekarang itu belum selesai undang-undangnya segala macam untuk ngatur itu, udah muncul lagi kendaraan yang bisa dikendarai tanpa sopir. Bayangin, kitanya masih gelagapan untuk menyesuaikan diri, udah muncul lagi teknologi baru. Nah, ini menarik, memang kehidupan digital telah mendorong kita hidup dalam rezim kecepatan, walaupun kadang-kadang belum tentu tepat. Nah, yang unik adalah teknologi itu membuat mesin, nah ini ya mesin, jadi kan sekarang ada semacam kompetisi antara man and machine, artinya antara manusia dan mesin-mesin ini. Mesin itu udah seperti manusia, kenapa? Dia udah punya penglihatan. Anda kalau pakai handphone gitu ya,
kan yang namanya photos gitu ya, apa aplikasi foto tuh udah bisa mengatur sendiri gitu ya. Dia sudah bisa melihat, oh kalau ini kita sama teman-teman kita geng yang mana, bahkan dengan wajah yang sama yang sering kemana, tanggal berapa, di mana. Bayangin, teknologi sudah punya penglihatan. Teknologi sekarang juga sudah punya panca indera pendengaran. Kita kan tahu bahwa dengan adanya teknologi Siri misalnya gitu ya, kalau yang pakai iOS, pakai Apple gitu ya, pakai Apple, itu pasti yang tinggal punya asisten digital sekarang. Dia sudah bisa mendengarkan, dia sudah punya panca indera. Berikutnya dia sudah punya suara. Jadi sekarang ya, kalau zaman saya kan generasi Y nih, generasi yesterday. Kalau zaman dulu saya keluar negeri gitu ya, saya pasti gak sebanyak Bu Mutia, saya baru pergi ke 32 negara. Itu saya pusing gitu kan, karena minimal bahasa Inggris saya bagus atau perlu belajar sedikit bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa segala rupa. Kalau sekarang nggak perlu, udah ada yang namanya handphone, kita tinggal tunjukin, dia sendiri yang ngomong. Bayangkan, teknologi sudah punya voice, jadi dia punya sight, dia punya hearing, dia punya voice, dia punya suara. Jadi sudah bak seorang manusia. Bahkan dia juga seperti punya tangan, dia bisa memindahkan segala sesuatu dengan drone dan sebagainya. Amazon sudah lama lakukan mengirim barang dengan drone. Nah, nanti kita jangan lagi kaget kalau misalnya sekarang kita kan senang banget kalau dengar di luar paket. Nah, sekarang udah nggak pakai paket lagi, nanti itu akan ada drone yang turun di depan kamar kita kalau perlu, gitu ya. Bahkan mereka bisa membuat sesuatu dengan 3D printing. Nanti berikutnya contoh-contohnya akan saya kasih lihat. Nah, artinya apa? Mesin itu sudah layaknya sosok manusia yang paripurna. Semua panca indera kita sekarang sudah dimiliki oleh mesin. Menarik misalnya, kemudian orang bertanya, waduh, mengerikan dong Mbak Devi ke depannya. Wah, ini kayak film-film Terminator segala macam. Kita akan bertarung dengan robot-robot. Enggak, paling tidak ini kalau katanya Om Arvind Krishna. Dia adalah seorang IBM Research Head gitu ya, kepala riset intinya gitu. Beliau bilang, salah satu yang menarik adalah di dunia kedokteran. Nggak usah takut dengan teknologi, dia bilang. Justru Anda berterima kasih dengan teknologi. Anda bisa fokus dengan pekerjaan Anda. Contohnya dokter. Anda tahu, menjadi dokter itu pusingnya bukan main. Karena sebenarnya ketika seorang pasien datang, kan Anda harus melihat, ini orang sebenarnya sakit apa ya? Untuk bisa mendiagnosa seseorang sakit apa, dia harus menghafalkan banyak hal, banyak ciri-ciri, banyak literatur, jurnal-jurnal terbaru dan sebagainya. Itu kepala puyeng, pusing gitu ya. Nah, kemudian IBM misalnya sejak lebih dari 15 hampir 20 tahun lalu sudah menciptakan mesin yang namanya Watson. Watson ini itu membantu para dokter, memperingkas kerja para dokter yang tadinya dia harus berpikir lama untuk menentukan seseorang ini sakit apa. Si Watson ini karena dia komputer kan, otaknya siap menerima apapun, didownloadin apapun dia siap terima, apa yang terjadi? Kemudian dia dengan mudah cepat membantu dokter, oke, dokter sepertinya orang ini kena tumor X atau tumor Z aksen, bahkan sampai Z aksennya dia bisa. Nah, akhirnya apa? Kalau kemudian dokter dengan mudah mendiagnosa, pasien juga akan lebih cepat tertolong. Nah, jadi kalau menurut Om Krishna, nggak usah khawatir dengan yang namanya robot. Nggak akan digantikan kok sebenarnya manusia, mereka itu hadir untuk mempermudah hidup kita. Nah, ini yang kemudian kalau kita tidak mau belajar ilmunya, kita akan terbelenggu pada ketakutan gitu ya. Karena tadi lagi-lagi kalau dalam konteks kesehatan, waktu seorang dokter sebenarnya dibutuhkan lebih banyak untuk mendampingi pasien. Tapi sekarang kenapa dokter-dokter di seluruh dunia, dalam konteks ini adalah Amerika misalnya, tidak banyak mendedikasikan waktu untuk menemani pasien? Karena mereka harus mencari referensi, teman-teman. Jurnal-jurnal terbaru, jenis-jenis penyakit baru, sekarang ditambah ada COVID dan sebagainya, pusing. Nah, berkat para robot-robot ini mereka menjadi terbantu. Nah, artinya kita tidak perlu khawatir kalau kemudian robot lagi-lagi akan menggantikan kita. Nah, Indonesia sendiri sayangnya dalam konteks manusia-manusia yang memiliki talenta digital, ini menurut prediksinya kita akan defisit, teman-teman. Kekurangan berapa? 18 juta. Bagaimana kita menyongsong masa depan yang tadi sudah digambarkan seperti itu? Kitanya defisit, tapi kan mumpung belum 2030, kita masih punya waktu 9 tahun
untuk menutupi defisit ini. Nah, apa yang terjadi? Ini kita bisa skip. Nah, ini sekedar contoh tadi 3D printing, teman-teman. Indonesia belum masuk. Kalau sekarang, kalau di sebelum pandemi, saya sempat mampir ke beberapa negara Eropa, itu di kelas-kelas sudah biasa yang namanya ada 3D printing memang. Yang mana kalau di barat 3D printing itu udah bisa bikin rumah. Jadi kalau anak-anak itu, kalau zaman dulu saya prakarya kan menjahit apa segala macam, tata boga, tata segala macam itu, kalau di sana udah tata 3D. Mereka pakai 3D semuanya. Mau buat apa? Rumah, mau buat kue, mau buat apa? Semua. Burger Anda bisa buat pakai 3D printing. Karena rumah aja udah bisa dibuat. Mobil saja nanti pakai 3D printing. Jadi kalau Anda nanti nggak perlu lagi ke bengkel. Karena apa namanya? Oke. Ya. Ini robot-robot sekedar gambar. Ya, ini sekedar contoh-contoh saja teman-teman bagaimana ini bicara future, teman-teman. Ini bicara present. Saat ini. Kita di negeri kita belum banyak mendengar atau melihat atau merasakan secara nyata teknologi-teknologi. Tapi di luar negeri ini biasa. Nah, ini kalau saya bisa kasih waktu 1 menit. Silakan teman-teman baca. Kenapa saya bisa kasih waktu 1 menit bahasa Inggris? Karena suka teman-teman, teman-teman. Semua teknologi itu dihasilkan oleh barat. Bahasa Inggris itu satu keterampilan yang Anda tidak boleh menghindar. Lihat di tulisan kiri dan kanan. Siapa yang bisa menebak mana yang hasil robot sama yang hasil manusia? Siapa yang menebak mana yang hasil robot sama yang manusia? Silakan jawab di hati masing-masing dan ini jawabannya. Ya. Bahkan profesi menulis pun ya. Sekarang bahkan robot sudah bisa melakukan. Sekarang ada yang saya sampaikan, Anda kalau keluar negeri sekarang nggak perlu khawatir ya, semoga pandemi segera berakhir. Anda kalau keluar jalan-jalan sekarang keluar. Awalnya sekarang harga mahal-mahal, nanti lama-lama harganya murah kok teman-teman. Jalan-jalan keluar. Awalnya sekarang harga mahal-mahal, nanti lama-lama murah kok teman-teman. Jadi, robots are not destined to take all the job. It happens only if we let them. Sebenarnya robot lagi-lagi tidak akan merampok pekerjaan manusia. Dia bisa melakukan itu kalau manusianya mengizinkan. Gimana cara kita mengizinkan mereka mengambil semua kehidupan kita kalau kitanya tidak mau mengembangkan diri, kalau kitanya tidak mau belajar. Nah, kalau dulu ada yang namanya istilahnya knowledge economy. Yang penting adalah apa yang di kepala. Tapi kemudian muncul yang disebut dengan human economy. Di mana yang dibutuhkan adalah hati. Nah, jawabannya sederhana. Kalau kemudian ada lagi yang tetap bertanya, Mbak Devi gimana dong? Apa yang nanti membedakan antara manusia dengan mesin? Kalau mesinnya aja udah sehebat itu. Hanya satu teman-teman, hati. Itu salah satu jawabannya. Jadi makanya kedepannya adalah trennya adalah human economy. Gitu ya, hati yang akan membedakannya. Karena kalau pikiran, sekarang robot-robot pikirannya udah lebih pinter dari kita teman-teman. Dia bisa nyimpan banyak data. Jadi kekuatan itu bukan lagi pikiran teman-teman, tapi kekuatan perasaan. Ya teman-teman ya. Saya gak ngerti ya, maksudnya gimana, nanti saya jelaskan. Nah, nanti saya jelaskan. Banyak pakar nih menyebutkan, apa sih yang kemudian dibutuhkan banyak oleh manusia pakar untuk menandingi mesin ke depannya? Untuk menandingi kekuatan mesin. Hati. Yaitu apa? Kalau membedah, memotong, membelah ya, sekarang kan ahli-ahli bedah ada sudah pakai mesin juga. Itu robot kan sangat ahli-ahli bedah sudah pakai mesinnya sangat. Itu robotnya sakit. Kenapa robot nggak mungkin tiba-tiba, wah, batuk-batuk gitu lagi gunting badan gitu ya? Oh, salah gunting nanti. Just kidding. Tapi artinya apa? Menyupir sudah bisa pakai mesin. Menyajikan makanan di banyak restoran dan hotel juga sudah pakai robot. Saya nggak waktu itu sebelum pandemi diundang oleh Google ke Singapura, kamar hotel saya yang ngelayanin apa namanya bellboynya itu udah bukan orang, pakai robot. Jadi saya bilang saya butuh sikat gigi, yang datang bukan orang, bukan bellboy, tapi yang datang kemudian adalah robot. Nggak usah jauh-jauh, cuma di Singapura doang kok. Nah,
Tapi yang satu yang pasti tidak mungkin dimiliki oleh robot hati teman-temannya itu apa? Empati, kerjasama, flexibility. Itu nggak mungkin. Makanya ini bapak-bapak sudah sering saya sampaikan contohnya. Di industri pariwisata, nanti kamar-kamar hotel yang sangat mahal, yang semalam itu bisa 50 juta kalau sekarang murah karena lagi pandemi ya gitu ya, karena harga hotel semua lagi terjun bebas, tapi dulu banyak harga-harga hotel semalam 50 juta itu biasa aja. Nanti siapa hotel yang akan bisa memasang tarif 50 juta per malam? Hotel-hotel yang justru dilayani oleh manusia. Karena apa? Tentu manusia akan lebih senang kalau bisa dilayani dengan orang yang bisa menunjukkan empati. Halo adik. Misalnya kalau ada anak kecil datang ke hotel. Kalau robot kan pasti sadar. Selamat datang. Terima kasih sudah menggunakan hotel kami. Kami harap Anda puas. Paling kan seperti itu. Tapi kalau manusia, ketika ada anak kecil dia lagi mukanya lagi kesel, kita sebagai manusia tentu akan, adik apa kabar? Sini. Kakak ada permen loh. Ayo sini. Itu kan tidak mungkin dilakukan oleh robot. Jadi itu yang tadi disebut bahwa kedepannya adalah trennya adalah human economy. Human itu apa? Intinya hati teman-teman. Yaitu ditunjukkan dengan komunikasi, empati dan sebagainya. Nah, karena lagi-lagi balik-balik lagi, kalau Anda hanya mengandalkan kemampuan teknis Anda, yang mana itu juga tetap penting, kemampuan pikiran Anda, ini datanya. Anda sekolah 3-4 tahun, algoritma media sosial aja per 3 bulan diganti, teman-teman. Begitu Anda lulus, yang Anda pelajari, udah gak ada gunanya, karena teknologi udah berubah. Nah, ini tantangan-tantangan kehidupan ke depan. Tapi jangan khawatir, ini data yang menunjukkan bahwa walaupun ada automation, otomatisasi, semuanya jadi otomatis 2030, memang akan ada 23 juta pekerjaan yang hilang, tapi kemudian muncul sebenarnya lebih banyak pekerjaan baru yang muncul. Angkanya diprediksi 27 hingga 46 juta. Yang hilang 23, yang muncul 27-46, yang sebenarnya ini nama lain dari ini aja, penguatan. Memang ada 10 jutanya, sekitar 10 juta yang merupakan pengembangan gitu ya, pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, technical skill tetap dibutuhkan selain hati tadi gitu ya. Tapi yang kayak gimana? Yang komputer tentu saja tidak akan mudah untuk menguasainya. Tapi enaknya di masa datang adalah sudah bukan tren lagi Anda mencari pekerjaan, tapi trennya adalah Anda menciptakan pekerjaan. Nah, kenapa? Karena perusahaan-perusahaan terbaik di dunia nanti adalah bukan yang hanya bisa menawarkan sebuah produk, tapi dia mampu terus belajar mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan setiap pelanggannya. Jadi nanti trennya adalah gak ada lagi tuh sikat gigi warna putih, udah masal diproduksi, enggak. Nanti sikat gigi untuk Devi beda, untuk Kartika beda, untuk Arif beda, untuk Marwah beda. Semuanya sangat custom. Gitu ya. Nah, karena apa? Mendengarkan, listening dengan hati apa yang diinginkan setiap orang itu menjadi kunci keberhasilan profesi di masa datang. Baik. Contoh, makanya pendidikan suka tidak suka tetap menjadi penjawaban. Kenapa? Karena pendidikan bukan persoalan Anda belajar algoritma. Belajar algoritma sekarang gak perlu sekolah, teman-teman. Anda lihat aja di YouTube, bikin apa saja bisa di YouTube sekarang. Baik. Saya sebagai seorang dosen sebentar lagi akan pensiun sebenarnya, karena lebih banyak dosen-dosen YouTube yang lebih keren, yang menurut saya sendiri banyak belajar dari mereka. Tapi apa yang menarik dari pendidikan sebenarnya, apalagi sekolah, kenapa sekolah tetap penting? Karena di situ Anda akan belajar mengasah hati Anda. Bagaimana Anda bisa hidup berdampingan dengan teman yang status ekonominya beda, hobinya beda, kesukaannya beda. Bagaimana Anda belajar berkolaborasi, mengelola konflik dengan teman dan sebagainya. Yang itu gak akan mungkin digantikan oleh robot. Robot gak akan ngerti soal itu. Insya Allah gak akan pernah ada robot di implan hati. Gak ada, teman-teman. Karena itulah esensi atau inti dari manusia. Jadi pendidikan tetap akan penting. Mbak Devi, nah, makanya, mohon izin 2 menit lagi ya, Mbak. Ya. Oke, siap. 2 hari lagi, siap. Jadi lihat, ini contoh-contohnya adalah semuanya berhubungan dengan
soft skill. Jadi bukan hard skill, gitu ya, karena skill nggak perlu sekolah. Soft skill justru perlu sekolah, karena Anda harus bertemu dengan orang untuk bisa beradaptasi. Nah, lihat, ini data dari NACE USA mengenai kualitas lulusan pekerja, apa yang paling dicari? Lihat, clear, satu tuh kemampuan berkomunikasi, dua kejujuran. Susah nyari orang jujur sekarang, kenapa? Teknologi kan menyediakan sarana-sarana untuk kepalsuan, ada filter, ada apa, orang jujur susah sekarang. Kemampuan bekerja sama, percaya diri, bahkan IPK aja hanya nomor 17 teman-teman ya. Orang udah gak nyari IPK, komunikasi ya teman-teman ya. Nah ini sekedar contoh-contoh saja, nanti bisa dibaca sendiri, akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Nah untuk itu ingat, indahnya Anda menjadi generasi digital adalah kedepannya, kalau kata Wojciech dari Microsoft, trennya adalah the makers era. Jadi Anda bisa menciptakan, mengerjakan sesuatu yang Anda cintai. Berbeda dengan zaman saya terpaksa melakukan apapun dan mencintai apapun yang saya lakukan. Nanti di zaman Anda bisa melakukan apapun yang Anda cintai. Nah, jadi apa namanya, selamat menyongsong kehidupan dan berkah ruang digital. Anda diharapkan bisa mengikuti perkembangan dunia digital dengan baik demi masa depan yang lebih sejahtera dan sehat. Ini saya presentasinya masih ada 630 karena waktu sudah habis. Kita tuntaskan. Nah, kalau tadi saya membuka dengan pantun, izinkan saya juga menutup dengan pantun. Kembali tidak menjejakkan kaki di Masjid Istiqlal, mengenang masa-masa indah halal bihalal, jualan online untuk kuatkan finansial. Semoga milenial semakin cakap digital. Baik, terima kasih Mbak Devi, luar biasa sekali. Tadi di awal ada salam komunikasi, salam literasi gitu Mbak Devi ya. Oke, salam komunikasi, salam literasi. Terima kasih Mbak Devi, luar biasa sekali, daging semua kalau kata anak zaman sekarang ya. Tadi kita diberitahu bahwa yang paling penting, tadi menarik ada kata-kata rezim kecepatan. Di dunia digital ini semuanya serba cepat, tadi Mbak Devi bilang rezim kecepatan, tapi teman-teman yang selama ini kita takuti bahwa nantinya manusia akan terganti oleh robot-robot yang sudah luar biasa canggih, ada printing rumah, printing mobil segala macam, tenang saja kata Mbak Devi, tidak. Karena yang membedakan kita dengan robot adalah kita punya hati untuk bisa berempati, bersimpati, dan mengekspresikan banyak hal gitu ya. Terima kasih Mbak Devi, nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi tanya jawab. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengar narasumber pertama, sekarang kita masuk ke dalam narasumber kedua, yaitu Mas Felixandro Ruby, yang biasa dipanggil Mas Ruby, selaku content creator dan co-founder 30 Days of Lunch Podcast. Saya ingin sapa dulu, selamat siang Mas Ruby. Selamat siang, aku manggilnya Mbak Fitri betul ya? Sarah aja. Sarah, oke, baik. Siang. Mas Ruby, apa kabar siang ini? Baik. Alhamdulillah ya, senang sekali kita hari ini sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, ini lumayan emotional moment banget buat aku. Karena 1,5 tahun lalu mentorku kasih tahu bahwa Sarah, kamu harus dengerin podcast namanya 30 Days of Lunch. Itu isinya benar-benar makan siang semua, kamu harus dengerin karena semuanya ilmu soal investasi, soal bagaimana cara ngembangin diri dan segala macamnya. Dan beberapa bulan lalu mentorku baru saja meninggal dunia. Makanya akhirnya kalau dengar 30 Days of Lunch ini rasanya banyak banget rasa di hatiku. By the way, thank you so much Mas Ruby sudah hadir bersama-sama sama kita hari ini. Nah, ngomongin tentang dunia digital ya, kan aku tahu Mas Ruby itu dulu dikasih tahu sama mentorku awalnya adalah food blogger, benar ya? Betul, jadi ada masanya saya food blogger, lalu berevolusi ya, jadi food photographer, lalu kemudian akhirnya menjadi digital agency. Jadi aku ngebangun bisnis yang basisnya itu adalah kreatif gitu ya, dunia kreatif, kreator-kreator di dalamnya. Wonderbites and Co ya, digital agency. Ada juga podcast-nya juga ada, bikin buku juga Mas Ruby. Nah, sebelum kita ngomongin tentang gimana kontribusi anak-anak muda seperti yang udah Mas Ruby sampaikan, maksudnya seperti yang sudah Mas Ruby lakukan, aku pingin tanya sebenarnya. Menurut Mas Ruby, gimana sih tren dunia digital di Indonesia saat ini? Apakah misalnya peluang-peluangnya besar untuk anak-anak muda atau seperti apa menurut Mas Ruby? Wah, ini sih kalau besar bukan besar lagi, ini luar biasa besar.
karena teman-teman kalau kita lihat ya, angka-angkanya itu udah memberikan harapan-harapan yang baik banget gitu. Dan saya sendiri udah mengalami. Batch paling pertama adalah dengan lahirnya social media di 2011. Ya. Itu saya langsung ride the wave. Salah satu momen yang saya ingat adalah saya ngebela-belain waktu itu ya untuk ngejual handphone lama saya. Saya ganti dengan tadi handphone Apple tadi ya, iPhone. Karena waktu itu Instagram cuma ada di iPhone. Gitu. Nah, karena saya ride the wave, saya menjadi salah satu orang awal yang pakai. Akhirnya audiens kebentuk. Akhirnya dari audiens itu saya jadi punya market saya sendiri. Saya jadi bisa punya basis untuk saya cari talent untuk menjadi tim saya. Saya juga punya basis untuk mencari calon-calon klien saya. Dan dari situlah akhirnya berkembang kemana-mana. Mungkin supaya lebih clear buat teman-teman, saya kasih beberapa statistik yang menarik. Di luar dari sisi sosmed, ekosistem buat teman-teman yang mau masuk ke dunia kreator digital itu udah sangat mendukung sekali sekarang. Oke. Sekarang sudah ada platform buat mengapresiasi kreator. Simpelnya gini, teman-teman bisa minta followers atau minta fans yang percaya sama konten teman-teman untuk membayar teman-teman langsung, subscribe langsung ke diri kita, bayar setiap bulan misalkan 10.000, 20.000 untuk menonton konten yang kita bikin. Nah, sekarang platformnya udah ada. Baru beberapa minggu yang lalu saya ngobrol sama salah satu founders-nya dan itu ada kreator yang sudah bisa menghasilkan antara 50 sampai 100 juta setiap bulannya dari fans-fans yang bersedia untuk membayar nonton konten dia setiap bulan. Nah, jadi ekosistem dari sisi fans dan cara fans untuk mensupport kreator yang dia suka udah ada. Dari sisi agency yang memanage kreator-kreator ini udah banyak banget gitu. Dari sisi medianya sendiri teman-teman, YouTube per tahun 2021 ini sudah 2,2 miliar pengguna. Instagram sudah lebih dari 1 miliar pengguna. TikTok sedang menyusul menuju 1 miliar. Kemudian, nah ini yang under the radar tapi mulai naik selama 3 tahun terakhir, itu Spotify, yaitu platform podcast. Ya. Saat ini teman-teman, Spotify pun sudah bersedia mengucurkan sponsor dana yang lumayan besar untuk kreator-kreator di Indonesia, di seluruh dunia bahkan. Nah, di Indonesia ini sudah ada, kalau saya nggak salah, 16 podcast yang diajak sama Spotify menjadi Spotify eksklusif. Nah, salah satunya adalah podcast saya, 30 Days of Lunch. Nah, ini mereka memungkinkan kita untuk bisa kerjasama, dikonekkan dengan talent, dengan artis, dan diberikan insights yang bermanfaat buat kita untuk mendevelop konten yang relevan sama audiens. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara ekosistem ini udah lagi bagus-bagusnya. Ya. Belum lagi sekarang, di yang terakhir ya, bagian dari ekosistem adalah brand. Ya. Brand apapun sekarang sudah bersedia untuk bikin konten online, kerjasama sama kreator. Mulai dari sekarang jualan rumah aja ya teman-teman ya, properti aja, aku baru diajak beberapa kali kerjasama selama pandemi ini. Brand baking, makanan, anything teman-teman, itu udah mereka udah mengadopsi banget kerjasama dengan kreator. Jadi potensinya luar biasa. Oke. Mas Ruby, tadi berbicara tentang konten creator nih, pasti kan teman-teman udah nggak asing banget kalau lihat orang memperkenalkan dirinya sebagai konten creator gitu ya, saya sebagai konten creator. Sebenarnya konten creator tuh apakah kerjanya purely membuat sebuah konten atau akhirnya ada perjalanan panjang yang harus ada skill set yang harus dimiliki untuk menuju ke situ? Dan juga sebenarnya konten creator nih, mungkin 3 atau 5 tahun ke depan di saat nanti teman-teman sudah graduate gitu ya, apakah ini pekerjaan yang nantinya akan harus dimiliki oleh teman-teman karena peluangnya besar atau seperti apa Mas Ruby? Ya, Mas Ruby?
Oke. Okay. Ya. Yeah. Cek. Suara saya aman terdengar? Iya, aman-aman, Mas. Silakan. Oke. Okay. Kalau kita ngelihat ya, kreator ekonomi orang sebutnya, masih terus berkembang dan akan terus berkembang. Karena gini, ada simbiosis mutualisme antara brand dengan kreator. Ya. Dulu, caranya orang untuk menyampaikan pesan mereka sebagai sebuah brand adalah iklan lewat TV, kan? Udah, kamu sebagian besar begitu aja tuh, iklan lewat TV, media print, media cetak, sehingga terbatas banget gitu. Kalau orang diangkat menjadi ambasador sebuah brand, biasanya karena dia udah jadi artis, bener, dia udah jadi selebriti, udah jadi apa. Nah tapi sekarang nih, zamannya kita nih, terutama milenial dan Gen Z, kita tuh udah nggak terlalu percaya lagi sama sosok-sosok yang terlalu iklan. Kita lebih percaya sama orang-orang yang secara kesehariannya emang dekat dengan dunia yang dia promosikan. Misalnya gini, misalnya saya adalah seorang penulis tadi ya, karena aku nulis buku, by the way teman-teman, kalau belum baca bisa dicari bukunya You Do You. Thank you nih kalau yang udah baca, ini akhirnya dalam waktu kurang dari setahun udah jadi buku bestseller. But kembali, kalau misalnya saya adalah seorang penulis gitu ya, pastinya yang saya pakai sehari-hari untuk nulis adalah laptop saya gitu kan, atau mungkin mikrofon yang saya pakai buat bikin konten. Nah karena sehari-hari saya bikin dan saya udah pakai brandnya, waktu saya bantu promosikan itu menjadi sesuatu yang sangat natural gitu, dan audiens saya juga akan lebih mudah menerima gitu. Nah inilah yang akhirnya bikin simbiosis yang saling membantu gitu, dimana brand pun akhirnya mencari siapa lagi nih calon-calon quote unquote ambasador ya, selain selebriti, selain artis, yang gua bisa masuk produk gua secara organik karena memang dia udah pakai. Nah itu yang menurut saya luar biasa banget sih. Itu dari sisi pertama. Dari sisi kedua teman-teman, mungkin saya pengen ajak cerita dari angle intellectual property ya. Di sini ada yang udah tahu intellectual property? saya kasih contoh gini. Siapa di sini yang udah pernah nonton film Star Wars? Banyak ya teman-teman. Banyak gitu ya pasti ya. Apalagi kalau di sini yang langganan streaming pasti udah tahu nih, suka nonton ya. Dan kemarin kan Disney baru beli tuh Marvel gitu ya, salah satunya adalah, Marvel baru beli universe-nya Star Wars. Nah ini yang menarik teman-teman, Star Wars di satu titik di tahun 2015 kalau saya nggak salah tahunnya, revenue dari Star Wars itu sebagai sebuah universe itu $33 miliar. Wow. Yang menarik adalah dia kan awalnya mulai dari sebuah film ya teman-teman ya, tapi penghasilan terbesar dia bukan dari film. $15 miliar itu datang dari mainan. 5 miliar datang dari video game ya, lalu ada sekitar 2 miliar datang dari buku. Nah tapi saya mau angkat satu yang menarik, 15 miliar dari total revenue mereka 33 miliar itu datangnya dari mainan. Nah inilah menariknya kalau di dunia digital creator ini kita bisa bikin intellectual property tadi ya, kita bikin karakter-karakter kayak Star Wars yang menarik, yang ceritanya menggugah orang, sehingga waktu kita bikin turunannya jadi kaos, jadi mainan, jadi buku, jadi apapun yang seru ya, yang fans kita pengen, itu mereka akan dengan mudah mengadopsi. Nah itu sih. Nah sekarang udah banyak teman-teman kalau kita lihat ya, karakter-karakter komik, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah nonton di YouTube namanya Fernalta, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngelihat Kayla Lutz, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngelihat Dalang Pelo, atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngelihat Nusa mungkin ya. Nah itu kan karakter-karakter yang bentuknya adalah intellectual property.
Nah, nanti turunannya bisa kayak Star Wars tuh. Ya kan? Dari film atau dari komik mungkin cuma dapat sekian, nah, tapi dari yang lain lagi bisa banyak banget. Nah, itu kenapa saya juga ngerasa kalau teman-teman mulai dari sekarang, bangun intellectual property kita sebagai digital creator, bangun fans kita, bangun audience kita, konsisten aja, setahun, dua tahun, itu di, saya cukup yakin di tahun kedua ketiga teman-teman udah bisa langsung merasain manfaatnya. Amin. Berarti luas banget sebenarnya Mas ya, dunia digital ini berarti bukan hanya tentang memproduksi konten, lalu nanti diajak kerja sama-sama brand, tapi tadi seperti Star Wars ada bisa jualan merchandise dan sebagainya macamnya gitu yang revenue-nya masuk ke diri sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang orang yang baru mau mulai nih Mas Ruby, kalau tadi kan mungkin teman-teman ada yang sudah berpengalaman sebagai content creator kecil-kecilan di kampus gitu mungkin udah ada, tapi kalau yang baru mau mulai kan bingung nih. Ada TikTok yang sekarang anak-anak muda lagi banyak banget gandrungi. Tapi ada juga Instagram, ada juga Facebook yang masyarakatnya juga banyak penggunanya di situ. Nah, gimana sih caranya kita bisa mengefektifkan salah satu platform itu, atau misalnya harus pilih secara spesifik kah, atau kita harus di semuanya kah, atau seperti apa? Nah, jawabannya bakal ngeselin, tapi ini jawaban yang paling jujur. Jawabannya tergantung. Oke. Nah, tergantung teman-teman itu tujuannya apa. Karena saya nggak bisa generalize ke 150 orang yang nonton kan, gitu. Misal, bisa jadi di sini ada teman-teman yang pengen menggunakan platform sosial media tadi buat personal branding teman-teman secara profesional sebagai karyawan kantoran. Ya mungkin tentunya nggak dalam bentuk joget-joget di TikTok, ya kan? Karena itu nggak ngebangun, mungkin nggak langsung directly ngebangun personal branding teman-teman sebagai profesional, ya kan? Yeah. Nah, mungkin bisa mulai dari LinkedIn. Kenapa? Karena LinkedIn itu memang komunitas ratusan juta profesional-profesional di dunia, ya. Supaya mungkin kita bisa ditemukan sama recruiter, sama HRD dari company yang mungkin bukan cuma di Indonesia doang, di seluruh dunia bahkan, yang melihat, oh ini orang pernah bikin karya yang bagus, sesuai nih skillnya sama kebutuhan di company gue mau DM ah, mau ngecek ini orang available apa enggak untuk gue hire gitu. Nah mungkin itulah profesional di situ, di LinkedIn. Nah, tapi memang sekarang ada baiknya juga untuk kita nggak cuma bersandar sama satu platform, tapi kita bangun platform kedua, ketiga, keempat untuk mensupport platform utama kita. Nah, platform utama ini tadi saya udah bilang tergantung sama tujuan kita. Ini yang menjadi mungkin 80% dari waktu kita. Lalu platform kedua, tiga, empat ini kita pakai ya 20% waktu kita lah. Ya, supaya ngebalance gitu ya, menambah reach, menambah kemungkinan kita ditemukan sama orang lain. Nah, menariknya sekarang teman-teman kalau bikin konten, kita bisa bikin satu konten lalu didistribusikan ke macam-macam platform. Misalnya gini, kenapa sih saya bikin podcast? Karena podcast itu kan basisnya video ya, saya duduk ngobrol sama seseorang, oke, hasil videonya yang pertama adalah video lengkap obrolan 1 jam, saya langsung taruh di 1 YouTube, 2 taruh di Spotify, ya kan? Lalu saya bisa pecah-pecah obrolan 1 jam tadi menjadi potongan 30 detik untuk saya taruh di Instagram. Instagram. Nah, 30 detik saya taruh di TikTok, ya kan? Atau kalau untuk kasus yang tadi masuk ke LinkedIn supaya lebih profesional, obrolan saya dengan narasumber saya jadikan tulisan. Nah, jadi sekarang teman-teman satu karya itu bisa diturunin menjadi beberapa cara bentuk yang berbeda, bentuk platform yang berbeda. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, kembali ke tujuan kita apa, platform yang sesuai, gunakan 80% waktu di sana,
untuk jadi platform utama, lalu 20% ke platform yang lain untuk distribusi konten. Gitu. Oke, jadi selain kita harus tahu pasarnya, misalnya maunya kemana ya, gitu ya. Tapi tadi menarik banget tuh bahwa satu konten kalau dibikinnya dengan benar niat gitu ya, bisa di-share ke seluruh media sosial sehingga kita bisa mengekspansi personal branding gitu ya. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir nih Mas Ruby, sebelum ke pertanyaan terakhir, ya, aku penasaran banget. Ini pertanyaan dari aku pribadi sebenarnya. Mas Ruby, gimana sih caranya untuk kita memperkenalkan personal branding kita ke orang lain gitu? Karena kan personal branding itu bukan sesuatu yang kayak kita, kayak Roro Jonggrang dulu ya, kayak dalam semalam langsung jadi gitu kan, nggak mungkin kan, tapi kayak harus ada tahap-tahapnya. Gimana caranya biar kita bisa personal branding kita dikenal banyak orang dan ada ciri khasnya gitu? Pada intinya teman-teman, personal branding itu kayak apa ya, supaya mudah dicerna ya, kayak profile picture WhatsApp teman-teman. Oke. Okay. Ya, coba deh sekarang misalnya buka profile picture WhatsApp teman-teman gitu ya. Saya udah lakukan ini berkali-kali di berbagai webinar yang saya bikin tentang personal branding. Ada aja orang yang fotonya satu, berdiri lagi traveling di negara mana. Ada lagi orang yang fotonya, oh, lagi sama keluarganya dia, gitu. Entah sama pasangan, atau entah sama anak, atau bahkan fotonya bukan foto dia, foto anak daripada foto dia. Ya kan? Ya, ya. Atau tipe yang ketiga, ada lagi mereka yang foto profil WhatsApp-nya adalah company tempat mereka bekerja, logonya. Oke? Lalu yang terakhir, ada lagi yang mungkin tipe profile picture-nya adalah mereka lagi makan makanan yang mereka suka. Nah, saya sekarang tanya balik. Kalau kita melihat teman kita nih lagi ngobrol sama kita di WhatsApp atau orang yang kita baru kenal deh, ya. Lalu pas kita add dia di WhatsApp, muncul profile picture dia lagi jalan-jalan. Sebutlah misalnya di Jepang. Lagi nonton Olimpik deh sekarang gitu. Oke. Okay. Di kepala kita isinya apa langsung personal brandingnya? Oh, dia suka olahraga atau oh dia suka traveling. Exactly, benar kan? Nah, jadi personal branding itu menurut saya adalah kemampuan kita untuk menggunakan semua media yang kita punya untuk menceritakan kelebihannya kita, menceritakan keunikannya kita, ya. Dan nggak berarti semuanya kita ceritain. Ya, kalau misalnya kita jago dalam 10 hal, ya mungkin kita nggak cerita semuanya, mungkin orang akan lupa juga. Pilihlah tiga yang terbaik yang kita mainin ceritakan. Misalkan di sini ada yang jago ngaji, yang jago matematika, sekaligus jago bahasa Inggris, gitu. Right? Ya udahlah, coba kalian kombinasikan. Gimana mengaji sambil pakai bahasa matematika terus pakai bahasa Inggris juga, gitu. Kan jadi unik, gitu. Benar-benar. Ya kan? Nah, itu konsep aja iseng. Nah, kita kawinkan keunikan kita, gitu ya. Itu akan menjadi sebuah nilai tambah yang bikin kita gampang mengingat, wih, lu follow deh ini orang nih, jago banget, ngajarin ngaji, pakai bahasa Inggris sekaligus ngajarin matematika. Saya nggak tahu ya, ini mungkin apa enggak, tapi contoh aja. Kan itu menjadi sesuatu yang unik gitu. Atau misalnya, contoh-contoh lain silahkan gitu. Buat saya, itu sih, mengawinkan keahlian kita, kita jagonya apa, sama personality-nya kita. Misalkan kita suka ngebanyol, kita suka ngelucu, masukin tuh sisi humornya. Semua orang bisa ngomongin tentang hal yang sama, tapi nggak semua orang bisa ngebawain cerita tersebut dengan caranya kita. Gitu. Ya, nah, jadi itu sih, ingat aja profil WhatsApp kita, kenapa kita bikin seunik itu, nah, pasti ada alasannya. Nah, tinggal sering-sering kita ceritain tuh di semua media yang kita punya. Saya langsung kepikiran untuk ubah profil WhatsApp nih, kira-kira gimana ya brandingnya yang mau saya gitu ya, karena profil WhatsApp saya isinya cuma muka segini, nggak ada apa-apa, lagi di tempat dimsum, terus foto karena tempatnya estetik, udah. Nah, kamu kan apa namanya moderator nih? Oke. Okay. Mungkin mau ceritakan skill kamu sebagai moderator atau sebagai MC gitu kan? Ya cari tuh foto kamu yang lagi mau moderatorin acara supaya
lebih sering lagi dipanggil jadi moderator. Oke, siap. Langsung saya akan ganti right away. Mas Ruby, terakhir, pertanyaan terakhir nih. Biasanya kita anak-anak muda itu kan, jangan, mungkin tidak semua, saya let's say, menggunakan sosial media tuh hanya menggunakan aja gitu. Tapi kita nggak mikirin tentang impact-nya ke orang lain atau ini bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Nah, motivasi nih dari Mas Ruby untuk kita-kita semua, para peserta, agar kita bisa memaksimalkan dengan benar penggunaan sosial media dan juga akhirnya bisa bermanfaat untuk banyak orang seperti yang sudah Mas Ruby lakukan. Silakan, Mas. Dari pengalaman saya, teman-teman, ini aku bicara 13 tahun saya berkarir, itu saya sudah bereksperimen dengan 9 role yang berbeda. Sempat jadi, sekarang nyaman sebagai pengusaha, tapi juga sekaligus penulis, konten kreator pun saya senang di YouTube dan juga di Spotify sebagai podcast, itu aja udah 4 gitu ya. 5 yang lain, saya sempat jadi sales, sempat jadi product manager untuk bantu bikin app dari 0 sampai jadi, saya sempat jadi petugas lelang, saya sempat juga mencoba peruntungan saya ikut audisi. Audisi apa, Mas Ruby? Cuman teman-teman, ya teman-teman nggak ngeliat album saya di Spotify kan? Nah, itu berarti saya nggak berhasil di audisi itu gitu ya. Oke. Okay. Saya jadi podcaster aja. Nah, tapi kenapa saya mengerjakan semua itu? Menurut saya pada akhirnya kita apapun yang kita kerjakan itu kita lagi mencoba untuk ngasih manfaat ke orang, untuk ngasih value ke orang, right? Apakah manfaatnya dalam bentuk orang itu terhibur, orang itu terinspirasi, orang itu dari nggak tahu menjadi tahu, gitu ya. Jadi seperti Mbak Devi gitu ya, yang luar biasa banget bisa mencerahkan pikiran orang. Sehari-harinya saya kebayangin sebagai dosen pasti bisa nularin tuh semangatnya ya ke siswa-siswanya gitu. Tapi intinya semuanya adalah kita ngasih value atau kasih manfaat ke orang. Nah, semakin besar manfaat yang kita bisa kasih ke orang, dampak yang kita kasih ke orang, orang juga akan semakin sukarela gitu ya untuk mensupport kita. Saya ambil contoh misalnya waktu proses saya bikin buku ini, itu ada sekitar 2 tahun teman-teman, saya ngejawabin curhatan orang di DM di Instagram. Semua kegalauan karir, kegalauan hidup, keuangan, itu saya coba bantu dengan pengalaman saya selama 10 tahun terakhir. Nah, isi buku ini jadinya adalah hasil saya menjawabin ribuan orang, saya kristalisasikan lah jadi buku ini gitu kan, yang akhirnya bisa ngebantu lebih banyak orang lagi. Nah, makanya ketika buku ini rilis, karena orang udah ngerasain manfaatnya, itu di hari pertama saya PO, itu 1.500 buku terjual. Nah, pas saya cek lagi 1.500 ini dari mana, ternyata hampir setengahnya itu dari orang-orang yang sebelumnya sudah pernah saya bantu. Waktu saya ngejawabin DM mereka, curhatan mereka, artinya apa? Mereka bahkan bersedia membeli lagi, padahal jawaban mereka udah terjawab waktu DM sama saya. Karena mereka ngerasa, wah ini udah ngebantu gue banget nih, gue mau support. Gitu. Nah, jadi menurut saya yang jadi bahan bakar kita untuk berkarya, terutama di kreator ekonomi, jadinya ya itu value atau manfaat yang bisa kita kasih orang. Oke, berarti apapun yang kita lakukan, mau teman-teman berasal dari background yang berbeda-beda, nantinya platform digitalnya ingin digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda, tapi harus ada value yang positif untuk lingkungannya atau followersnya gitu ya. Mas Ruby, thank you so much waktunya hari ini. Terima kasih sudah mau sharing bareng-bareng sama kita. Nanti kita akan lanjutkan di sesi Q&A, Mas Ruby ya. Thank you. Yeah. Baik. Terima kasih Mas Ruby sudah hadir bersama-sama dengan kita dan sudah sharing hari ini. Baiklah teman-teman semua, luar biasa sekali hari ini, bukan cuma teman-teman yang dapat ilmu, tapi saya secara pribadi sudah mencatat banyak sekali nih yang akan saya terapkan setelah ini begitu ya. Jadi teman-teman, saya akan persilakan satu termin pertama, yaitu 3 orang yang bisa raise hand. Caranya adalah teman-teman raise hand, lalu nanti akan saya pilih untuk bertanya, dan teman-teman bisa nyalakan video untuk langsung bertanya. Jadi saya persilakan dari sekarang teman-teman untuk raise hand. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ada dari Mbak
Sari, lalu ada M. Arif Hussein Gucci, dan juga ada Ira Dina. Yang pertama saya persilakan dulu Mbak Sari, silakan dinyalakan videonya dan juga di unmute dulu. Sari. Ya. Selamat siang Mbak Sari. Mbak Sari dari mana dan pertanyaannya apa? Bisa di unmute dulu Mbak Sari? Ya, selamat siang Mbak. Silakan pertanyaannya. Nah, saya mau bertanya kepada Dr. Devi. Nah, seperti yang Ibu Dokter bilang tadi bahwa robot tidak akan mengambil alih pekerjaan manusia karena robot tidak memiliki sifat empati seperti perasaan manusia. Tapi nih ya Bu, saya pernah melihat di sebuah artikel bahwa robot itu memiliki sedikit sifat empati. Maksudnya di sini robot itu bisa melihat ekspresi atau wajah manusia itu yang mungkin saat itu sedang sedih atau marah atau ada hal yang terjadi. Nah, otomatis robot tersebut menghibur atau bisa saja mengembalikan mood manusia itu sendiri walaupun perasaannya tidak seperti manusia 100% ya. Okay. Nah, pertanyaan saya jika hal ini yang terjadi di seluruh dunia bahkan Indonesia, nah tindakan apa yang harus dilakukan? Apakah dunia atau bumi ini bisa dikuasai robot tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak Sari. Sepertinya kamu juga suka nonton Star Wars ya kalau saya lihat-lihat. Tapi bagus pertanyaannya. Apakah suatu saat nanti dunia ini akan di take over oleh robot ketika nanti sudah ada sebuah teknologi di mana robot itu punya hati yang 11-12 sama kayak manusia? Ini pertanyaannya bisa untuk ketiganya begitu ya. Selanjutnya M. Arif, Mas M. Arif Hussein Gucci. Selamat siang Mas Arif. Silahkan di unmute dulu, lalu pertanyaannya apa? Halo, selamat siang. Ya, siang. Pertanyaannya apa Mas Arif? Mungkin masing-masing ya ke Mbak, ke Ibu Devi. Pertanyaan saya adalah mungkin agak terlalu teknis ya. Jadi saya itu menghadapi adik-adik saya yang sedang belajar secara virtual. Tapi bagaimana sih cara meningkatkan motivasi mereka yang saya lihat sih denial banget ya untuk menghadapi kegiatan belajar mereka yang secara virtual ini. Ada nggak tips dari Ibu Devi, mungkin sebagai ibu juga ya atau sebagai pengajar di rumah gitu ya. Ada nggak cara tipsnya? Kemudian untuk Mas Rudi. Halo Mas Ruby, jumpa lagi. Saya kan bukan yang lama banget nih untuk membuat konten kreasi. Bagaimana cara untuk konsisten membuat konten kreasi itu Mas? Ada nggak tipsnya supaya tetap semangat dan konsisten membuat konten kreasi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arif pertanyaannya tadi ya. Selanjutnya dari Mbak Ira Dina. Silakan Mbak Ira, pertanyaannya apa? Boleh dinyalakan dulu videonya dan di-unmute. Mbak Ira Dina, selamat siang. Pertanyaannya apa? Ya, silakan Mbak Ira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk Mas Rudi ya. Saya mau minta advice-nya. Kebetulan saya sedang memulai satu usaha yang baru di bidang yang selama ini belum pernah saya geluti. Artinya saya sangat minim pengetahuan tentang itu. Ini terkait dengan branding ya. Nah, ketika saya ingin membranding, saya expert dengan bidang itu sendiri, sementara saya nggak punya knowledge yang cukup, pengalaman yang cukup untuk itu. Nah, saya minta advice untuk bagi pemula untuk membuat personal brandingnya dengan ilmu yang bidang yang dia tidak kuasai gitu loh. Contoh, saya baru memulai
bidang di usaha fashion. Sementara saya nggak punya pengalaman di bidang itu gitu loh. Sementara selama ini pengalaman kerja saya hanya di bidang akuntansi, itu benar-benar tidak nyambung gitu. Nah, itu aja. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ira. Advice-nya apa nih untuk branding? Tapi ilmunya belum banyak-banyak banget karena banyak yang lebih expert gitu ya. Nah, sebenarnya ini seluruh pertanyaannya untuk seluruh narasumber bisa dijawab. Saya ulangi lagi pertanyaannya dari Mbak Sari tadi, apakah suatu saat nanti robot itu bisa mengganti manusia? Terus kalau itu bisa terjadi, terus harus bagaimana manusianya gitu ya. Yang kedua dari Mas Arif, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar secara virtual bagi anak-anak, dan juga bagaimana caranya konsisten dan terus semangat untuk membuat sebuah konten. Dari Mbak Ira, ada nggak advice bagaimana cara branding untuk kita para pemula yang baru masuk ke dunia tersebut, let's say fashion, tapi kita belum banyak banget ilmunya seperti orang-orang lain. Nah, untuk pertama saya persilakan dulu Bu Mutia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Sari, dari Mas Arif, dan dari Mbak Ira. Silakan Bu Mutia. Masih di unmute sepertinya. Ya, teman-teman panitia bisa di unmute dulu. Baik. Sudah Ibu? Oke, ini pertanyaan dari Mbak Sari tadi. Oke, siap. Ya, Bu Mutia bisa ngomong. Jadi yang pertama ya, kalau misalnya digantikan dengan mesin gitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pertama itu keniscayaan. Itu tidak hanya terjadi saat ini, tapi sudah dari industri 1.0, kemudian industri 2.0, industri 3.0, dan kemudian sekarang industri 4.0, memang semakin banyak kerja-kerja manusia yang digantikan oleh mesin. Namun demikian, kita bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Jadi kita melihatnya, disyukuri saja bahwa ada kerja-kerja yang memerlukan lebih banyak tenaga itu digantikan oleh mesin, sehingga manusia memang nanti konsentrasinya kerja pada hal-hal yang memang membutuhkan akal, berkreasi, inovasi, berkolaborasi dengan sesama dan lain-lain. Jadi salah satunya tadi belajar, tadi kan pertanyaan kedua, gimana adiknya belajar tapi sulit konsentrasi gitu mungkin ya, karena memang berbeda. Saya nggak bisa bilang bahwa keseluruhan proses dapat ditranslasikan ke digital, tidak semuanya seperti itu. Jadi tetap ada misalnya hal-hal yang tatap muka juga. Jadi meskipun ada belajar online, tapi dalam 1-2 kasus ada tetap pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Nah, bagaimana supaya adiknya terbiasa, mau tidak mau harus dilatih, diberi kesadaran bahwa ini sama dengan sekolah, dan memang environment-nya harus mendukung tuh Mbak Sarah. Jangan di rumah kemudian berbeda perilaku orang tuanya atau kakak-kakaknya melihat, oh ini karena di rumah, jadi adiknya tidak dianggap di sekolah. Yang paling penting pertama, sadar bahwa belajar online itu seperti apa adalah lingkungan si anak itu. Jadi bukan si anak itunya yang kemudian harus membiasakan diri dengan konsep baru itu. Terakhir yang masuk fashion ya, saya tadi dengar sedikit pertanyaannya agak terputus, tapi semangat, nanti mungkin tips-tips lebih lanjutnya akan disampaikan oleh pembicara-pembicara lain mengenai how to dan apa yang kira-kira tantangan yang harus dihadapi, menjawab tantangannya seperti apa dan lain-lain. Tapi paling tidak saya senang bahwa sudah ada keinginan untuk mencoba mengembangkan bisnis fashionnya di online. Demikian Sarah. Baik Bu Mutia, mohon izin untuk memberikan closing statement terakhir untuk teman-teman peserta. Ya, pertama lumayan nih kita sudah beberapa jam bersama, dan kalau lihat dari pertanyaan tadi kelihatannya semuanya mengikuti dengan baik, dan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bahwa ini bisa menjadi sebuah semangat, karena yang paling utama bukan mengikuti acara ini, tapi apa yang akan kita lakukan setelah acara ini. Apa kita tetap mau menjadi produsen orang yang belanja terus melalui online tapi tidak jualan melalui online misalnya, apakah kita mau
apalagi apakah kita hanya mau menjadi pengguna TikTok dari pagi sampai malam tanpa kemudian mencoba membuat, mari buat TikTok ala Indonesia seperti apa dan lain-lain. Jadi itu yang kurang lebih kesadaran itu mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dengan karya-karya nyata setelah pertemuan ini. Salam hormat saya kepada teman-teman anak-anak muda, semoga terus semangat meskipun dalam kondisi yang berat seperti saat ini. Demikian Mbak Sarah. Baik, terima kasih Bu Mutia atas jawabannya dan juga closing statement-nya. Semoga sehat-sehat selalu Bu Mutia dan semoga selalu semangat untuk menginspirasi kita anak-anak muda di Indonesia. Terima kasih Bu Mutia atas jawabannya. Selanjutnya saya persilakan Mbak Devi untuk menjawab pertanyaan dari ketiga penanya. Silakan Mbak Devi. Untuk nanti di akhir juga langsung sambil memberikan closing statement kepada teman-teman di Sumatera Utara. Saya ulangi lagi pertanyaannya, yang pertama, apakah robot bisa mengganti manusia? Dan kalau itu akan terjadi lalu harus seperti apa manusianya? Yang kedua, tadi spesifikly untuk Mbak Devi dari Mas Arif, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar bagi anak? Karena selama pandemi dan PPKM ini belajarnya secara virtual gitu ya. Selanjutnya, bagaimana sih brandingnya yang bisa kita lakukan kalau kita belum terlalu mahir atau belum jadi profesional dalam bidang tersebut? Silakan Mbak Devi, apa sudah bergabung kembali? Baik, mungkin sudah ada Mbak Devi nih, boleh di unmute dulu. Di partisipan saya sudah lihat ada Mbak Devi. Ya, nanti di akhir sambil Mbak Devi juga memberikan closing statement kepada teman-teman, bagaimana memotivasi anak-anak muda agar selalu berkarya di dunia digital. Silakan Mbak Devi. Ya, siap, terima kasih. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sangat cerdas dan sangat strategis. Jadi bagaimana kalau kemudian robot atau mesin seakan-akan memiliki hati? Sangat mungkin, tapi itu semua tentu saja tidak, saya masih optimis tetap tidak akan bisa kemudian menggantikan kemampuan manusia untuk bisa berempati. Dia bisa membaca karena memang studi saya soal digital, jadi memang ada algoritma yang memang bisa membaca ekspresi. Tapi catatannya tentang bahwa kalau misalnya begini itu marah misalnya, atau ngedip gini artinya lagi genit misalnya, itu memasukkan manusia. Tapi ingat, manusia punya ya, hanya budaya. Sederhana gitu. Kalau ekspresi non-verbal itu tidak semuanya bisa diterjemahkan sama. Di budaya timur, senyum itu bukan berarti setuju. Tidak selalu yang artinya namanya senyum kemudian setuju. Senyum yang seperti apa yang setuju, senyum seperti apa yang sebenarnya memendam kekesalan. Nah, disitulah kekuatan manusia. Dan saya optimis itu akan sangat sulit untuk kemudian paling tidak sampai beberapa tahun ke depan masih sangat sulit untuk bisa diadopsi oleh mesin. Kenapa? Karena mesin hanya bisa mendapatkan memori tentang bagaimana raut muka karena manusia juga yang sebenarnya kemudian mencantumkan atau memasukkannya. Gitu teman-teman. Jadi bicara soal hati, bicara soal empati, saya tetap optimis itu akan menjadi domainnya manusia, akan tetap menjadi ranah kekuasaan manusia. Hanya saja catatan saya, sayangnya justru sekarang manusia banyak yang berusaha menjadi robot. Salah satunya apa lama sekali di rumah, coba mulai latihan untuk bisa menyapa walaupun dari kejauhan tetangga, orang yang lewat, kalau kebetulan ada yang lewat, dan sebagainya, tapi tetap menjaga prokes. Kenapa? Karena hati itu tidak bisa tiba-tiba baik, tidak bisa tiba-tiba indah. Hati pun layaknya otot, itu harus dilatih. Jadi kebaikan, empati dan sebagainya itu tetap harus dibiasakan.
Lalu yang kedua tadi terkait bagaimana bantuan. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, tren kedepannya ada anak itu harus bisa mandiri dan menjadi produsen, pencipta, menjadi makers, bukan hanya menjadi jadi yang kita perlu latih bagi adik-adik kita, anak kita yang ada di rumah adalah biasakan mereka untuk bisa memproduksi, berekspresi, bukan hanya sebagai penikmat. Nah, jadi bantu mereka temukan hobi mereka, apa yang mereka cintai, kalau mereka suka nonton, coba dorong, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pembuat filmnya, atau minimal bisa mengomentari film, atau minimal menceritakan filmnya apa. Jadi artinya dia tetap menjadi manusia yang berproduksi. Karena nanti ke depannya manusia akan bertahan, manusia akan dapat hidup dengan kenikmatan dan kesejahteraan adalah manusia-manusia yang berproduksi. Dan untuk dorong adik-adik kita dan anak-anak kita seperti itu, justru harus dimulai dari diri kita sendiri, orang dewasa. Karena biasanya anak-anak itu rumusnya adalah ATM. Mereka akan mengamati, akan tiru, terus modifikasi. Bagaimana kita bisa menyuruh anak-anak kita berproduksi kalau kita sendiri tenggelam dalam tadi yang disampaikan di media, TikTok, Instagram, drakor, dan sebagainya. Boleh, tapi kita tunjukkan pada anak-anak kita juga manusia yang bermanfaat dengan manusia yang terus berproduksi. Kira-kira dulu. Baik, terima kasih Mbak Devi atas jawabannya. Terakhir Mbak Devi, untuk memberikan closing statement kepada seluruh peserta. Silakan Mbak Devi. Belum di. Nah, sudah ya, di-annya. Pastikan kita menjadi manusia digital yang bicara yang penting, bukan yang penting bicara. Jadi, kalau tidak betul-betul penting bicara, tidak perlu bicara, karena sekali lagi, yang paling penting di masa kini dan masa datang adalah seberapa banyak Anda memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati. Seberapa banyak Anda memproduksi sesuatu yang bermanfaat, teman-teman? Tadi juga sudah disampaikan sama Mas Ruby, value, ingat ya. Nah, selanjutnya saya ingin persilakan Mas Ruby untuk menjawab. Tadi pertanyaannya ada dua dari Mas Arif, yaitu gimana caranya konsisten dan semangat untuk meng-create sebuah konten. Dan juga dari Mbak Ira, bagaimana branding, tapi kita belum terlalu mahir dalam bidang tersebut. Silakan. Oke, thank you teman-teman buat pertanyaannya. Mungkin sebelum menutup, saya coba jawab dulu ya pertanyaan yang kedua tadi yang soal gimana personal branding kalau belum expert di bidangnya. Nah, saya akan sangat menghindari untuk bercerita terlalu tinggi. Ya, jadi karena nanti yang akan terjadi adalah kita kan bikin personal branding tujuannya mungkin supaya misal dalam konteks bisnis orang jadi mau memakai produk kita, ya. Dalam konteks profesional orang mau menggunakan jasa kita atau mengajak kita untuk bergabung ke timnya mereka. Nah, kalau expertise kita misalkan segini gitu ya, lalu kita posisikan tinggi banget, nanti waktu ketemu akan terjadi gap kan. Yang terjadi adalah orang malah akan ill feel gitu, wah ini kok kesannya kemarin kayak jago banget tapi pas ketemu ya nggak nyampe ya gitu. Nah, malah nggak berhasil nanti kita punya personal branding gitu. Jadi menurut saya silahkan ceritakan, silahkan komunikasikan personal branding kita lewat sosial media, tapi sampai sebatas apa yang sudah kita pahami di saat kita saat ini gitu. Dan nggak usah minder karena akan ada market untuk segala sesuatu. Simpelnya gini teman-teman, kalau saya anak SD, saya bisa lah ngajarin anak TK, ya nggak? Iya. Kalau saya anak SMP, ya bisa lah saya ajarin anak SD. Gitu. Kalau saya anak kuliah, saya bisa dong ngajarin semuanya, SMA, SMP, SD, TK. Nah, jadi tenang aja gitu loh, kita izinkan diri kita aja berproses. Mungkin kalau sekarang kita baru level SMP ngajarin anak SD, ya nggak apa-apa juga. Akan ada salah waktunya kita akan di posisi anak kuliah bisa ngajarin semuanya. Jadi itu sih, tapi yang lebih bahaya adalah
memberikan apa namanya over apa namanya over promise, jadinya terjadi gap. Nah, jadi itu sih. Nah kemudian buat Mas Aris tadi ketemu lagi ya. Semoga kamu dalam keadaan baik. Kalau bicara konsistensi, saya selalu suka nih ya, karena nggak banyak orang yang ngomongin ini. Banyak yang semangat di awal mau bikin podcast, 5 episode bubar, ya 10 episode bubar. Ya. Menurut saya motivasi yang paling pertama adalah tahu dulu benchmarking. Mas Arief udah tahu belum? Untuk seorang YouTuber supaya bisa punya 100 ribu subscribers itu rata-rata perlu bikin berapa video? Jawabannya 130 sekian video. Itu data historis ya, dari sekian banyak jutaan YouTuber kekumpul angka itu. Nah, kalau kita hari ini mau jadi YouTuber baru bikin 10 video, udah nyerah. Malu sama siapa? Ya malu sama statistik lah. Jelas aja lu gak berhasil. Orang di luar sana perlu bikin 130, lu baru bikin 10 udah nyerah. Ya gak? Hmm. Nah jadi, menurut saya dengan kita punya benchmark yang real dari lapangan, ya kita jadi tahu kan, wah gue gak berhak nih, gue gak boleh nih nyerah sebelum 130. Lah orang di luar sana ada yang mau berusaha lebih daripada gue. Gitu. Itu aja belum tentu dapat 100 ribu. Ya kan? Nah jadi menurut saya ketika kita punya benchmark itu, kita jadi tahu goal yang perlu kita kejar apa. Ya. Nah, sehingga kita nggak boleh nyerah sebelum itu. PR kita adalah 130 ini, ya harus 30. Ya, Mas Ruby, apa bisa kembali lagi? Sepertinya terputus tadi. Bagaimana teman-teman, apa Mas Ruby sudah bisa gabung lagi? Oke, tapi tadi kita bisa belajar dari jawabannya Mas Ruby ya, bahwa kita harus trust the process. Kita harus percaya prosesnya seperti apa. Jangan baru mulai terus langsung sok tahu gitu ya. Kalau tadi kata Mbak Devi, bicara yang gak penting, biar dilihat pinter sama orang, tapi ternyata pas sudah face to face, enggak gitu. Jadi usahakan jujur sama diri sendiri, kalau bisanya A, ya sudah A. Tapi kemudian kita akan belajar bisa agar nanti bisa menjadi Z begitu ya. Baiklah, sepertinya sudah ya, sudah dijawab pertanyaan-pertanyaannya oleh Bu Mutia, oleh Mbak Devi, dan oleh Mas Ruby. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Muti Hafidz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI, Ibu Dr. Devi Rahmawati selaku dosen Vokasi Universitas Indonesia, dan Mas Felixandro Ruby selaku content creator dan co-founder 30 Days of Lunch Podcast. Semoga narasumber kita tiga-tiganya hari ini diberikan kesehatan selalu, sehingga bisa selalu mengedukasi kita-kita walaupun virtual, tapi tadi seperti yang dibilang oleh Bu Mutia, yang penting adalah bukan ketika mengikuti acara ini, tapi setelah mengikuti acara ini ilmunya akan kita apakan nih? Apakah akan langsung kita terapkan? Apakah kita buang begitu saja? Gitu ya, tapi harus kita terapkan agar nantinya kita bisa menjadi orang-orang hebat seperti para narasumber dan juga keynote speaker kita pada hari ini. Teman-teman, terima kasih ya sudah bergabung dalam webinar Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan DPR RI pada hari ini dengan tema milenial sebagai pelopor masyarakat digital. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan juga keynote speaker akan langsung bisa kita terapkan di dalam dunia digital nih, karena teman-teman sekarang sudah pakai gadget kan, sudah lihat handphonenya, agar bisa langsung kita manfaatkan agar nantinya kita bisa menciptakan manfaat-manfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang banyak. Saya Sarah Syafitri mohon undur diri, kita akan bertemu lagi di webinar nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Sarah yang sudah membantu acara webinar kita sebagai salah satu moderator ya Kak Sarah. Baiklah teman-teman, saatnya kita memasuki sesi kuis. Buat teman-teman boleh nanti menggunakan fitur raise hand setelah saya memberikan pertanyaan dan aba-aba ya teman-teman. Langsung saja pertanyaannya, yaitu siapakah keynote speaker kita pada webinar kali ini?
teman-teman bisa menggunakan fitur reaction raise hand. Saya ulangi lagi, siapakah keynote speaker kita pada webinar kali ini? Panitia boleh dibantu ada siapa? Maitrika. Di situ ada Mbak Maitrika. Halo. Mbak Gracia. Halo. Ya. Panitia tolong dibantu untuk disebut. Ya. Halo Mbak. Siapakah siapakah Mbak keynote speaker kita pada webinar kali ini? Yang pertama adalah Ibu Mutia Hafidz selaku Komisi 1 DPR RI. Yang kedua adalah Dr. Devi Rahmawati selaku dosen Kopasti UI. Dan yang ketiga ada Bapak Alexandra Ruby selaku content creator dan CEO founder 30 Days of Lunch Podcast. Baik, untuk lebih tepatnya Mbak keynote speaker. Tadi yang udah stay dari awal pasti tahu. Keynote Ibu Mutia. Ya, Ibu Mutia. Benar sekali, Mbak. Ya, keynote speaker kita pada webinar kali ini yaitu ada Ibu Mutia Hafidz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Selamat kepada Mbak berhak mendapatkan door prize sebesar Rp100.000. Baik, ke pertanyaan, mohon maaf, Rp150.000. Baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu siapakah penyelenggara webinar kita pada kali ini? Boleh teman-teman untuk reaction dengan fitur raise hand. Di situ ada Mas Abdullah. Iya. Halo Mas. Boleh tolong di unmute dulu? Halo. Iya, halo. Mas, langsung saja ya jawab pertanyaan yang sudah saya tadi sampaikan, siapakah penyelenggara webinar kita pada kali ini, Mas? Penyelenggaranya itu Kominfo bekerja sama dengan DPR RI Komisi 1. Iya, benar sekali, Mas. Selamat kepada Mas berhak mendapatkan door prize sebesar Rp150.000. Terima kasih ya, Mas ya. Tanpa kita berada di penghujung acara, saatnya kita menutup acara webinar kita. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia Hafidz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI, ada Mbak Dr. Devi Rahmawati selaku dosen Vokasi UI serta Mas Alexander Ruby selaku content creator dan founder 30 Days of Lunch Podcast serta teman-teman semua yang sudah ikut turut hadir dalam acara webinar kita pada kali ini ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah katanya dan jangan lupa untuk teman-teman semua mengikuti sesi sosial media challenge seperti yang sudah saya tadi sampaikan ya teman-teman. Dengan men-tag dan memfollow terlebih dahulu di akun-akun tadi. Yang ini di @duniamutiahafidz, @mutia_hafidz, @cyberkreasi teman-teman. Seperti itu teman-teman. Baiklah, untuk menutup acara webinar kita pada kali ini, kita menutup dengan hiburan dari Adia Official. Dipersilakan kepada Adia Official. Dirimu takkan ada habisnya, membuat diriku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apapun akan kulewati. Hari ini sayang sangat penting bagiku, kau jawaban yang aku cari. Bisa hari ini
dengan saya kali ini. Permintaanku padamu. Warna-warni kata orang tak mungkin, namun itu mungkin bagiku sebuah tanda cintaku. Thank you.